Merebaknya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan kini dialami seluruh masyarakat Indonesia. Akibatnya, tantangan tidak kesiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi pada umumnya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan hingga masyarakat menengah ke bawah. Lebih jauh, kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 sungguh memprihatinkan. Kondisi inilah yang dialami warga masyarakat tidak mampu di Desa Bukit Linteng, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, turut merasakan dan mengalami tantangan terberat saat ini. Selama bertahun-tahun, warga di Desa Bukit Linteng, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara ini tinggal di gubuk yang jauh dari kata layak. Praktis, akibat wabah COVID-19 ini melumpuhkan seluruh kegiatan manusia, dari mulai pendidikan, hubungan silaturahmi, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Alhasil, imbas perekonomian masyarakat terpuruk. Semoga anak-anak semua berkah dan sisi Allah yang terbaik. Anak dulu yang kalau rumah yang dulu anak ini ya, mungkin anak sedih. Waktu muda saya ada uang deh. Maka di hari kemerdekaan Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia ini, Kasat Jenderal Andika Perkasa melalui Kodam Iskandar Muda memberikan bantuan berupa renovasi rumah warga yang tidak layak huni yang ada di Kecamatan Langkahan, wilayah Kodim 0103 Aceh Utara, jajaran Korem 011 Lilawangsa, Kabupaten Aceh Utara. Yang lebih layak dan tentunya tembus apa-apa kami ingat ya.
Alhamdulillah, hari yang pertama sekali saya harus menghormati kepada Pak Kasat, semuanya dari Damren, Damdi, dan pada Ramil. Balasan hanya ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kasat.